Halo teman-teman, bersama lagi dengan Sajian Bunda. Di video kali ini, Sajian Bunda mau memasak tumis sayuran ditambah dengan tahu dan bakso. Tumisan ini terasa lebih enak. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung tonton videonya ya teman-teman. Pertama, kita goreng dulu tahunya. Kita goreng setengah matang, lalu angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya, kita iris bawang putih. Dan bawang merah. Kita iris miring cabai merah. Dan cabai rawitnya. Lalu kita iris tipis tahu goreng yang sudah dingin. Dan kita iris bulat baksonya. Untuk sayurnya, ini ada satu mangkok cuciwis yang sudah dipetik-petik dan dicuci bersih. Kemudian ada satu mangkok kecil toge yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya, panaskan minyak. Kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Setelah bawang harum, kita masukkan cabai, masukkan juga tahu dan baksonya. Kita tumis sebentar sampai cabai layu. Supaya tidak terlalu kering, kita tuang sedikit air. Tambahkan juga garam, kaldu bubuk, dan lada. Kita masak sampai air menyusut. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Setelah air menyusut seperti ini, masukkan cuciwis dan tumis sampai layu. Setelah cuciwis layu, lalu kita masukkan taugenya. Kita tumis kembali sampai tauge matang. Tidak perlu terlalu lama ya teman-teman, supaya sayur masih keras saat dimakan. Sekarang kita matikan saja apinya. Nah, sayur campur cuciwis toge ditambah tahu dan bakso sudah jadi, siap disajikan. Tinggal tambah nasi hangat, ini rasanya enak dan segar teman-teman. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.